Udah agak lumayan sih sebenarnya perjuangan dari beberapa kali terapi. Sering jalani sering sakit, terus agak sulit juga berjalan, terus kadang-kadang kalau lagi jalan jatuh kayak gitu. Sebenarnya operasinya sih dinyatakan berhasil, cuma mungkin karena tensinya terlalu tinggi, terus ada asma juga. Apa sih itu yang mungkin menjadi kenangan dari masa sebelum almarhum? Sering sharing aja sih ya, sering sharing. Terus karena saya tinggal anak satu-satunya, jadi kalau ada apa-apa memang selalu ngobrol sama papa. Tadi juga sama, ya, tempat sharing, tempat ngobrol gitu. Sama sekali nggak ada karena memang udah sehat dari pulang dari rumah sakit udah sehat. Mungkin ada mas pesan terakhir dari almarhum apa ya? Kita sih ngobrol ya karena juga sakit, tapi bukan sakit karena itu bekas operasi aja. Tapi secara fisik beliau itu sudah dinyatakan sehat dan berkelah dan berlangsung baik. Jadi kita pun masih menjaga gitu ya, jadi nggak bisa ngobrol dan seperti apa. Tapi paling tidak malam sebelum beliau wafat kita nonton TV bareng, bercanda-bercanda gitu kan, sama saya sama cucu-cucu beliau gitu. Rina juga, terus pagi hari kita bangun, kita sarapan, kita liatin kita sarapan. Ya, kalau dibilang pesan terakhir sih tidak, tapi mungkin kenangan terakhir bahwa kami tinggal di Bogor, jauh di Bintaro. Tapi pada saat itu, ya kita nginep Bintaro, ayo. Siapin baju ya katanya. Siapin baju aja. Nanti pulang syuting langsung ke situ karena saya syuting terus. Ya udah. Saya bersyukur saya masih dipertemukan sama beliau. Itu yang saya syukuri sampai sekarang. Bapak Haji Rina Gunawan mohon dibukakan pintu maafnya dan tolong doakan mudah-mudahan Mustafa Mas terakhir mungkin dari materi kesehatan apa sih yang mungkin masih bisa ringan. Dia orang yang sangat ringan, baik artinya apa adanya. Itu yang kita belajar dari beliau. Meskipun permasalahan itu besar, tapi selalu dirasa kalau dia selalu menyampaikan masalah. Itu yang selalu bisa menguatkan kita, terutama Rina. Jadi itulah yang kenangan yang paling besar kan buat kami karena beliau itu yang bijak sebenarnya. Terima kasih ya. Terima kasih.